Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam olahraga. Baik, saya hadir di sini bukan karena kemauan saya, karena ditunjuk sama yang maha kuasa di sini dulu. Karena banyak undangan saya. Awal menteri, terus TMWB, di situ ada komunitas Borneo Cup mobil besar itu, terus ada panahan yang saya utamakan panahan. Nah itu panahan. Kenapa saya utamakan sini? Karena saya dilahirkan jadi tentara. Skill saya dulu olahragawan. Kebetulan saya jebolan Persibaya Junior. Kalau saya bukan atlet, tidak bakal bisa jadi tentara. Kenapa? Kalau sudah punya atlet olahraga itu memang betul tadi dijelaskan sama Pak Ketua Kak Ade itu harus mempunyai jiwa-jiwa memang membela negara. Jangan dianggap remeh panahan ini. Saya dulu ini cerita saya. Tapi tak sambut dulu kepada yang terhormat Ibu Kak Morset. Nanti saya cerita nggak juga saya kan. Bapak Ketua KAC, terus pembina KAC juga, terutama Bapak Tony yang berkaitan mempawa diwakili Bapak Sekretaris juga. Nah, Sekretaris saya ngomong-ngomong tadi Bapak Camat yang diwakili sama Bapak Kepala Desa. Karena apa Bapak Camat dan Kepala Desa ke sana? Kalau nggak ditambah anggaran dan dana desa, jangan kalahkan Pak Menteri. Jangan. Asli itu. Nah, nanti kalau apa, insya Allah kita tembuskan ke Menteri Olahraga. Jadi seluruh atlet, tanpa atlet Indonesia tidak akan maju. Ada nggak atlet narkoba? Tangkap sama polisi dan tentara. Nah, jadi saya cerita ini dari kecil. Kita sambil lagi kepada rekan-rekan kita yang atlet panahan. Nanti ini Pak Joko saya bantu. Terus Pak RT, ketua panitia terutama sama anaknya. Saya Pak Habib deh, lupa saya. Pernah saya pancing itu kolamnya habis. Katanya Pak Joko saya tidak bisa mancing, gampang. Saya datangkan olahan saya hampir 20 kilo Pak ya. Saya akan teruskan habis, kasihan. Saya suka mancing juga, namanya atlet kan. Pak Mama apa mancing jagonya. Nah itu, saya ini cerita. Saya dulu pakarnya panahan Pak. Jangan tidak percaya Pak. Saya alhamdulillah ketemu panahan yang modern sekarang. Modern nih Pak termasuk. Saya dulu ada cecak itu Pak, tampilkan karet sama iting itu Pak. Dikti-dikti. Kasihkan cas, kenapa? Memang hati-hati, kena enggak, sak. Kenapa? Belum tentu orang panahan bisa ngatam cecak. Coba taruhan sama saya. Gak bisa. Oh. Terus saya minta nanti ketua KAC, tadi saya ngomong sama sekretaris apa Kalimantan Barat ini kenapa nggak muncul-muncul ke Jawa? Kenapa Pak? Nah ini masih sistem kekeluargaan Pak. Karena saya lahir datang 92 itu sama-sama Yudo itu Pak, nggak pilih. Sistemnya masih kekeluargaan. Pokoknya Pak Tulus padahal tidak bisa mana tak masukkan, ya kan terus ya enggak, betul cari semuanya jangan itu loh, manajemen loh semuanya kalau manajemen enggak bagus dan percuma Pak macam TNI Polri manajemen enggak bagus negara bubar Pak ini natuna gawat. Oh, takut laut saya Pak. Cuma ada ceritanya. Udah Pak, TRI apa udah jaga sana, pasukan khusus
Sudikar Matra, termasuk Brimob, Pasra khususnya kepolisian udah di sana semua Pak. Jangan takut. Yang mana-mana kalau dikasih kue dimakan aja Pak. Kalau nggak dikasih ya keterlaluan sama panitia. Ada dana nya Pak ya? Dari KONI itu kan? Kalau perlu diperbesar Pak. Nah, ya betul. Dan senang Pak. Cuma olahraga satu jam saya nggak paling nggak suruh kata. Kenapa Pak? Males saya pikir. Tadi udah ngomong sama pembina KSC, catur itu Pak, males. Apa nggak ini buat pikir ini? Anak saya pandai, ini apa ya? Ini kesini, oh, sampai sekarang pas saya umur saya udah 50 tahun Pak, nggak muncul ini. Kesini, kesini. Mendingan panahan, saya mungkin belajar satu hari selesai Pak. Antrinya kalah itu Pak. Iya. Karena saya punya dasarnya yang mana cecak tadi itu. Jadi itu pada rekan-rekan kita atlet tetap semangat. Tanpa latihan tidak ada artinya. Macam tentara sama kepolisian. Kenapa? Kok bisa nembak? Ya karena latihan. Tidak ada orang pinter Pak. Di tentara tidak ada orang pinter, cuma latihan. Tekad kuat. Itu. Itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ketua Panitia sudah mengundang saya di sini. Makanya Bapak bisa segera ke sana. Kasih tahu Bapak Ketua Panitia tetap saya datang. Saya datang. Karena apa? Saya cek di foto ada Pak Sekretaris KONI. Nah, baru saya bisa ngomong olahraga ini. Ini futsal bagus. Nanti diundang buka polsek lawan bupati kan perempuan sama perempuan tuh jangan laki-laki aja semua mana buka pembukanya gitu buka polsek lawan siapa gitu kan bupati itu jadi gak pikirkan negara ada yang gembira gitu itu aja tetap semangat salam olahraga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pengurus Akseri dari Sekalbar yang saya hormati rekan kerja saya Pak Dan Ramil Mepinum Ketokonan yang saya hormati Ketua Panitia kemudian para peserta Akseri Sekalbar yang perwakilan hari ini dari Sanggau Sambas ini rekan saya kok saya lihat rekan saya waktu di Kolaka tempat saya berdinas ini adalah Humas PT Anta jadi selalu saya berdinas sama beliau ini sendiri ya Pak ya ya dulu saya pernah berdinas dan selalu karena saya menjabat sebagai Kasat Intel pada saat itu jadi selalu berkomunikasi jadi Pak Darwamir habis ini langsung yang saya hormati perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kegiatan panahan sebagai kegiatan olahraga tentunya ini sangat mendukung dalam tugas pelaksanaan kami yang berkaitan dengan keamanan. Kenapa? Karena melalui olahraga maka hal-hal yang tidak baik itu akan terabaikan. Semuanya digantikan dengan hal-hal baik. Salah satu contoh adalah olahraga panahan. Tepuk tangan dulu. Jadi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak penyelenggara karena Sungai Pinju dipilih juga sebagai tempat salah satu cabang di Kabupaten Mempawah. Kalau mau dipikir ada beberapa kecamatan, namun Sungai Pinyu yang dipilih. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan pesan tetap jaga sportivitas,
ya, jiwa kesatria sebagai olahragawan, sebagai atlet, tentunya jiwa kesatria sangat diperlukan. Ya, ya kan? Ya. Sportivitas selalu harus tetap terjaga. Dan hal ini apabila kita mampu mengelola emosional kita, tentunya dalam pergaulan hubungan kita dengan orang lain pasti akan lebih baik. Yang pasti kita bisa hidup dalam suatu daerah yang aman dan nyaman tentunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena tadi Pak dan Ranul udah akhir waktunya saya. Panjangan. Ya, jadi saya singkat aja, katanya buka posek yang cepat-cepat. Saya mau hadiri acara Trekmania West Borneo. Pelaksanaannya di Desa Galang. Ya, saya lihat laporan dari anggota saya sudah banyak juga mobil-mobil truk dan rekan-rekan supir lainnya. Jadi mungkin harus buktikan dulu dong, bisa apa enggak kita tandingan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terakhir. Saya ingat bahwa dan selama kurang lebih 2 bulan saya berdiri di jalan setiap hari, setiap pagi. Saya lihat masih banyak juga yang nggak pakai helm. Minta tolong, angka kecelakaan Kabupaten Mempawa setiap hari ada yang meninggal. Jangan sampai kita, ya, tetap jaga jaga diri, kasihanlah keluarga, ya kan, kasihan anak. Kemudian orang tua minta tolong jangan berikan motor kepada anaknya, apalagi anaknya masih di bawah umur, mereka itu belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan anak kesalahannya adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, besar harapan kami dari Polsek Sungai Pinyung, mari kita jaga kondusivitas keamanan yang ada di Kecamatan Sungai Pinyung. Mari kita dukung juga sebagai pelopor keselamatan. Angka kecelakaan yang tinggi tentunya akan berpengaruh terhadap situasi dan keamanan. Jadi itu yang menjadi harapan kami, tetap jaga sportivitas dan terima kasih. Masih sudah dengar kan? Sudah selesai.